manfaat keberkahan sholawat sudah pasti sholawat itu salah satu amalan umat Nabi Muhammad yang tidak mungkin tertolak oleh Allah. Muhammad SAW bersabda, umatku nanti yang paling dekat dengan diriku di hari kiamat adalah yang paling banyak membaca sholawat daripada diriku. Yang pasti di semua lembaga pendidikan dan khususnya di Al-Azhar ini kami berharap mudah-mudahan bisa mencetak generasi bangsa ke depan yang berkualitas urusannya bukan hanya urusan pendidikan umum tapi juga masalah agamanya. Dia punya fondasi keagamaan yang kuat sehingga bisa nanti menjadi pemimpin. Pemimpin apapun menjadi pemimpin yang berkualitas, menjadi pemimpin yang amanah, yang bisa membangun daerahnya, lingkungannya semakin baik dan semakin harapan. Kelebihan dari Al-Azhar ini tidak hanya secara akademik ya, tapi juga tentang keagamaan. Walaupun ini international school, harapan saya tetap mengembangkan budaya-budaya daerah ini supaya anak-anak ini betul-betul nanti lulusan-lulusan atau alumni-alumni dari Al-Azhar International School ini betul-betul menjadi anak-anak yang punya pikiran dan hati yang mulia. Itu yang paling penting. Saya yakin ini bisa menjadi pusat epicentrum Al-Azhar ya, karena ini memang yang terbesar ada di Yogyakarta. Al-Azhar malam ini membara, luar biasa. Membanggakan daripada guru-gurunya, membanggakan daripada orang tuanya, fid dini wa dunia wal akhirah. Amin insyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan ini menjadi kiblat. Semoga Al-Azhar ini terus berkembang lebih jauh lagi sehingga memang menjadi pusat studi keilmuan di Indonesia khususnya. Menyatukan semua lapisan masyarakat dan semoga bermanfaat, berkah untuk semua. Untuk lonceng dengan dimulai dengan itikad niat sholat pada Nabi, tentunya kedepannya akan lebih baik. Alhamdulillah kami bisa membantu, kemudian bersinergi dengan teman-teman dari Ansor, dari Banser. Kami sangat antusias mengikuti karena ini sebagai bentuk dari ukhuwah kita sesama muslim, saling menjaga perdamaian, kemudian menjaga sesama solidaritas sesama muslim juga, dan mudah-mudahan kedepannya sinergitas ini terlalu terjaga untuk kita semua. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah, kita sambut majelis Al-Azhar soleh dan soleha meskipun tidak polisi. Bisa lah anak kita soleh dan soleha meskipun tidak dokter. Begitu bapak meninggal, apa parfumnya? Kapur Barus. Kau diam ya, dia anak tap tidak pegawai. Kemudian tetap susah. Duduk saja di atas pemakaman kita sampai malam, tidak ada yang mau. Tiga saja yang bisa menolongmu dan tiga ini berkumpul di satu yayasan itu. Oh,
seluruh panitia dan kepada seluruh banyak pengunjung yang ikut bersolawat tadi itu sangat luar biasa dan dihadiri dari sekitar 50.000 orang saya kira itu yang sangat luar biasa dan teman-teman, kolega-kolega, orang tua juga ikut mendoakan kemudian acara ini bisa memberi manfaat ke depan kesuksesannya Al Azhar Yogyakarta World School ya terutama dan kayaknya menjadi amal kita semua. Kami selaku yang diberi amanah sebagai panitia ya terima kasih sekali ya atas segala support baik dari panitia juga dukungan dari seluruh komponen baik dari pemerintah maupun dari relawan juga dari jamaah mestinya karena kemeriahan acara ini kan tanpa jamaah juga mungkin sulit tercapai dan sekali lagi terima kasih pada seluruh panitia yang telah bekerja dengan luar biasa kolaborasi yang saya merasa hebat sekali. Terima kasih.